Ada bisa dibuka nggak sih ini? Kayaknya kok nggak bisa dibuka. Oh, bisa dibuka. Saya nggak ada duit, saya ngasih 10.000. Halo semuanya, jadi pagi ini kita mau review unboxing barang. Ini adalah jam dari ini dia, Julius ID Official Store. Jadi ini jam perempuan, saya kemarin lihat di apa Shopee, terus beli karena istri pengen jam, jadi beli jam. Sebenarnya yang beli istri, saya hanya merekomendasikan saja. Duit ya istri. Jadi mari kita lihat dulu jamnya seperti apa. Katanya dia suka jam yang ini. Saya juga nggak tahu modelnya seperti apa. Jadi kita unboxing dulu jamnya. Wow. Oh, ini belum. Pantes kalau itu angel. Nah. Ah, ini dia. Apa aja di dalamnya? Kita lihat dulu itemnya. Ini apa, dompet apa bahasanya, jadi dikasih hadiah dompet. Oke, seperti ini dompet kain ya kan, buat naruh jam mungkin. Terus ada ini tempelan, ini bracket tempelan kalau misalkan di punya kulkas atau punya apa ada tempelannya. Ini gambarnya opo, pokoknya ini ya. Nah, udah kelihatan. Ada bracketnya, untuk di telepon juga bisa ternyata. Ada ini. Wow, apa ini? Ini cincin. Itu apa? Cincin lagi. Gelang. Oke, ini gelang. Oh, gelang. Dan ini barangnya. Oh, tipu. Jadi ada sudah dikemas dengan bagus. Ini tokonya Julius atau apa, tapi ini kalau saya baca di review thread di Twitter, katanya salah satu banyak yang merekomendasikan ini. Kita cek dulu. Wah, ini sudah lihat ya, jadi kayak pulpen ini modelnya. Oke, kita buka saja dia, dalamnya seperti apa. Deret. Oh, tipe. Untung bukan jamnya. Oh, ini dia jamnya. Wow. Ini dia jamnya. Seperti ini. Keren. Ini kecil kayaknya. Jadi ini tipe apa, Dek? Tipenya, Dek? Apa ya tipe jamnya? Jadi ini adalah tipe Julius Watchmal Demeter Antin Strap CA878. Oke, pokoknya tipe Julius CA878. Kalau kalian mau jam ini, ada di bawah ini linknya, di Shopee di bawah ini, silahkan diklik. Jadi ini, mari kita lihat. Wow, seperti ini. Bentuknya eksklusif sekali. Ada tulisannya ini Julius. Terus ada terbuka ini. Wow, ini jamnya kecil banget, sama ibu jari hampir mirip. Kalau buat perempuan pasti ini sih, kalau buat cowok ini kan bukan jam cowok ya kan, jam perempuan, jadi pas buat perempuan. Modelnya sudah kita lihat, terus mari kita buka. Kita buka aja. Lihat jamnya. Ada bisa dibuka nggak sih ini? Kayaknya kok nggak bisa dibuka. Oh, bisa dibuka. Sekalinya saya rusak ternyata bisa dibuka ininya. Alah, jadi ini jamnya.
Kecil banget ya jamnya ya. Fokus gak ya ini? Semoga fokus dan kelihatan jelas jamnya. Jadi ini harganya. Kalau di ada berapa ini? 63 US dollar. Jadi ini trapnya kecil. Jadi memang kalau cewek-cewek yang suka trap kecil bisa sih pakai jam Julius ini. Terus ini untuk ngatur waktu sama waktunya, muter-muter untuk ngatur waktunya ini. Nah ini kalau kita lihat berubah dia kan. Nah karena ini jam cewek jadi harus dipakai di tangan cewek. Ayo model silakan. Oke, jadi bukanya itu dari ada bawahnya ditek. Nah udah, terus dipasang ke sini biar kelihatan kamera. Nah bawa belakangnya dicatotin dikaitkan maksudnya. Jadi dikaitkan, terus sudah dikaitkan, terus dikunci. Nah, dikunci. Jadi modelnya seperti ini. Karena ini terlalu besar, jadi harus di nanti ke apa? Tempat reparasi jam atau apa dikurangi biar aman. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ternyata kita bisa nyabut ini tanpa harus ke toko atau ke tempat jam. Jadi kalau misalkan ini terlalu panjang buat lengan beberapa orang, kita bisa cabut ininya. Karena ini, yang ini kan ada panjang ini ya, model gini ya. Nah, ini ada salah-salahnya gini, kita bisa tarik dia. Nah, bisa kita cabut. Nah ini kelepas toh satu, misalnya ini satu. Kalau nanti dua, kita cabut lagi di sini. Dua. Nah, ini baru bisa dipakai. Monggo dipakai dulu. Dipakai sang istri, coba dipasang sendiri bisa tidak? Pas enggak? Udah. Kencengin. Ah, udah jadi dia. Ternyata tidak perlu harus ke toko untuk membuka, dan sisanya ada ini. Oke, seperti itu ternyata. Vlog hari ini review jamnya sekian dulu dan dah. Siapa tahu kalian mau ngasih ke istri, ke siapa gitu, orang tersayang, adik, kakak, selingkuhan atau siapa, saya kurang tahu, pokoknya seperti itu dan dah.